Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akinar Production ingin mengongsikan sesuatu. Recently, KKBS menganjurkan pertandingan filem pendek untuk semua rakyat Brunei. Dan pesertanya seramai 25 yang tercalon. Kami lihat sudah semua video-videonya and most of the video bagus-bagus and lawa-lawa. Kreatif, very imaginative. Siok. Sebanyak 24 video atau yang yang kami perhatikan, semua mengenitik beratkan nilai-nilai kebrunaian. Jadinya kami very very appreciate kepada para belia yang berani membuat video-video cuman ini. Kami selut. So ini aku akan share top 4 best content dalam pertandingan ini. Bear in mind I'm looking at the content saja. Aku tidak akan lihat dia punya technical side. Macam acting skills apa itu tidak aku melihat. It's only based on content and story sama plot and narrative. Video nombor 1, Nasi by Ulfa Jana. Video ini menceritakan pasal seorang lelaki yang suka makan nasi yang dimasak oleh mamanya and ia mau pursue ia punya cita-cita untuk menjadi penanam padi. Cerita ini memang siok, cali and very motivating. It highlights about kekeluargaan, kebudayaan dan kehidupan. At the beginning, ia lihatkan ia punya relationship between the son and the mother. The son itu, ia lihatkan ia suka benar akan masakan mamanya itu. Membuatkan ia kena bully di sekolah pasal ia beritahu arah kawan-kawannya yang ia suka makan nasi saja. So from that, I can say it symbolize that he is proud of it. Which as a result, sudah ia pasar, ia berjaya buat padi farm. Mengapa kami suka video nasi ini? Pasalnya nasi ini ada simbolik meaning. Ia merupakan satu sumber rezeki. Jadinya rezeki ini patut tani jaga dan patut tani cari dan patut tani hasilkanlah rezeki ini. Tapi it doesn't stop there. Ada lagi ia punya tension, ada lagi ia punya problem. Problemnya masalahnya ia ada mimpi. Ia termimpi yang ia lihat di Brunei ini nasi semua habis, tidak lagi ada. So, masa ia terbangun, ia decide. Ia determine untuk memajukan lagi ia punya bisnes, untuk meluaskan lagi ia punya penjualan padinya tu kepada seluruh Brunei. Showing that as a character, he care about others pasal takut orang lain dampit nasi. Mimpinya tu pun baguslah jawab bagi ko. Bisa caranya membagi masalah tu. Nasi habis, artinya macam kesusahan tu dapat dirasakannya, Pak. In a sense that, as a belia macam kita ni, kalau sudah berjaya, jangan disimpan untuk diri sendiri. Be the benefactor for others. Not only for family, but for everyone. So that's what I get the quality from that video lah. It's very good. Well done. Video yang kedua, Belia Berwawasan. Made by DSZ Entertainment. And penyanyinya si anak. It's a simple music video. Video klipnya is just a slideshow of Brunei punya anu pulang historical events. Tapi what's so good about this music is that this music is also a good example of melambangkan the patriotism of belia lah. Ia punya iramanya macam ala-ala Ricky Martin bah. Macam ada vibe-vibe festival. Walaupun vibe-nya tu festival, lirik-liriknya pasal kemerdekaan, pasal patriotisme, pasal untuk belia-belia. This kind of music pun inda patut hilang lah. Nowadays, music kebanyakannya nada highlighting about our culture, our budaya, our patriotism or identity. Kuranglah. Masa ni kebanyakan macam mana sudah kan? Modern-modern sudah pasal cinta, pasal apa. So sayanglah, music cuman yang ni tah yang boleh membangkitkan semangat kebrunaian kita ni. Kami indah malu kalau kena suruh mainkan lagu arah satu acara international. Kami indah malu memainkan lagu ni. Pasal lirik-liriknya very patriotic dan juga muziknya pun kira indah juga style lama, kira style barulah sedikit. Ada style vibe Ricky Martin. So well done to the music creator. Music yang kamu buat bagi semangat as a belia. Well done. Video nombor 3, Keluar Dari Zon Selesa, made by Awangku Daniel and the gang. Cerita ini menceritakan 3 orang belia yang sedang bercerita-cerita and berdiskus pasal pekerjaan, masalah pengangguran di Brunei. Yang seorang sudah bekerja dan yang dua orang ini belum bekerja. Ia yang dua orang ini bertanyakan arah yang seorang ini macam mana dapat kerja apa yang staff lah. Lepas tu end up
dorang dua decide untuk jadi petani. Ya, bisa. Cara settingnya lepak kedai mamak. Apa yang belia-belia suka buatlah masa ni. Jadinya selalu tu kalau tani lepak-lepak kedai mamak, apa tani selalu cakap? Confirm pasal kerja, confirm pasal masalah. Ha, pasal tu dari sana dorang berdiskus. Ya tah, ada baiknya benarnya tani berjumpa kawan-kawan, mencari ilham bah, sharing problem atau sharing idea supaya tani dapat macam mana tani kan mentekel problem-problem ni. So cari kawan-kawan bis kita, cari kawan untuk family bis kita, discuss sama family, discuss sama kawan. Basically macam counseling lah. The good thing about this video is that it highlights tani punya masalah sekarang ni lah, isu sekarang ni, which is masalah pengangguran. Yang biasanya video ni ia meng-highlight mindset kita ni juga as a belia. Seorang karakter seorang ni ia berpendapatnya bahawa pekerjaan ni payah dicari pasalnya enggak disijil apa and stuff. Tapi orang yang bekerja tu ia berpendapat salah tu cara kamu tu. Rezeki ni di mana-mana benarnya. On that moment ia juga mengkongsikan masa dulu-dulu lah. Masa dulu-dulu kan semua orang bercucuk tanam apa, fokus arah petani lah. Lepas kami melihat video ni, kami terasa bah macam benar jujurnya siawang ni. Macam aku pun macam interested bah akan peternakan ni. Secara jujur, yes, membuatkan kami semangat untuk mengeksplor lagi bahagian peternakan ni. So one day mungkin kami akan cuba menginterview orang-orang yang berkecimpung dalam peternakan ni, mana orang dapat memajukan lagi dari sana. Barangkali kami kan interview lah dalam rancangan kenali orang kita ni ya. And dari sana dorang terinspired lah mendengar cerita-cerita kawannya ni. And dorang decide untuk berkecimpung dalam pertanian. So well done to the creator of this video lah. Very good job. Very highlight issue sekarang ni lah. That's why I like the video. Last video that I would like to share is nilai kebrunaian dalam berkeluarga, created by Yusrin Hadi. Video ni bagiku is one of the best lah, one of the best out there. Pada Yusrin Hadi, cuman ni videonya ni. And video ni meng-highlightkan pasal konsep dangsanak. Dangsana anitah melambangkan we as a Bruneian ni, okay? Dangsana ni artinya konsep berkeluarga, berkampung, bermukim dan bernegara. Konsep ini juga melambangkan very 100% Brunei lah, pasal this kind of concept applies to everyone lah. It doesn't matter whether you are rich or poor, whether you are tua ke muda ke, atau kamu berjaya atau indah. Andang konsep ane dari dulu sudah Brunei tetap adalah konsep cuman ane, and it's very rare nowadays. Ia tak sayang kan? Oh, iya tak. Dengan konsep bedang sana ane, taninya sepatutnya para belia, ha? Tani eratkan lagi hubungan silaturahim, tani jaga hubungan silaturahim ke tani itu bersama keluarga, sama sekampung, sama semukim dan last sekali sama senegara. Tani patutnya hargai barang itu. This thing is our treasure by actually. Konsep dang sanak ini tah mencorak identiti ya, identiti. Kalau orang luar bertanya, macam apa Brunei ini kan? Tani boleh lihatkan video ini, konsep dang sanak ini. That's why I really like this video. It's very powerful. Message-nya pun covers everything, semua keislaman, kekeluargaan, kebudayaan, ke semua ke itulah. So that's why I really love this video lah. It's very calming lagi tu kalau sudah dengar caranya membagi speech atau kan. Kalau dulu-dulu ada makan tahun bah, masa ni jarang sudah ada aku mendengar makan tahun ni. Mungkin ada tapi semakin berkurangan. Jadinya why not tani sebagai selaku orang Brunei, tani kembalikan semangat silaturahim itu. Apa yang paling penting? I want to congratulate to Yusrin Hadi. You did a very amazing video. I really love your ways of composing the video itulah. So well done. I salute you. So yeah, semua video-video bagiku bagus-bagus lah, sama lawa-lawa. Tapi yang 4 ane ia tak favorite content ku ne. So we hope that belia Brunei masa ane dapat lagi kongsikan lah content-content atau video-video yang cuman ni ane lah. I was hoping that in the future sekarang banyak lagi orang menginspirekan orang lain in a good way lah, in a very positive way, macam video-video yang kena share sana tu. And that's it from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kak.